diduga digunakan untuk judi online. Dalam video ucapan selamat Ramadan, ajudan pribadi bernama Akbar memantik tawa dan kehebohan di dunia maya. Perayaan ulang tahun ke-24 Ayu Ting Ting dihadiri para sahabat sesama selebriti. Seperti apa keseruan pesta ulang tahun tersebut? Hubungan asmara Syahrini dengan pacar barunya terganjal restu ibunda. Benarkah? Simak liputan selengkapnya hanya di Selebrita Pagi, Selebriti dalam Berita. Ya, aku nggak ngerti juga ya gimana itu ya dia. Cuma emang selama ini kan dia emang begitu, suka main judi gitu kan. Pokoknya judi online, iya judi yang... dia lagi di lokasi pun dia bisa yang ini gitu kan, jadi segala macam bisa dibuat judi buat dia kan. Musibah mengejutkan datang dari bintang cilik Miska Fortuna alias Mancung di bulan Ramadan kali ini. Uang tabungan sebesar 100 juta rupiah buah dari jerih payahnya selama ini di dunia akting, raib dilarikan ayah kandungnya Muhammad Delsi. Uang tersebut diduga digunakan Delsi untuk memenuhi kegemarannya berjudi online. Alih-alih memenuhi janjinya mengembalikan uang tersebut, belakangan Delsi justru kabur meninggalkan istri beserta anak-anaknya. Tak tahan dengan ulah buruk sang suami yang tidak bertanggung jawab, ibunda si Mancung, Jackie Susilowati, akhirnya memilih menggugat cerai pria yang telah menjadi suaminya selama 9 tahun belakangan ini di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Iya, berita itu semua benar. Iya, perceraian ini imbas dari kasus yang kemarin, maksudnya yang sekarang ini. Cuma kan selama ini kita pendem, ibaratnya tadinya saya tidak akan, nggak seperti ini, aku udah memaafkan dia. Oh, dengan pencurian itu, kejadian pencurian itu kan udah 4 atau 5 bulan yang lalu. Ya, aku nggak ngerti juga ya gimana itu ya dia. Cuma emang selama ini kan dia emang begitu, suka main judi gitu kan. Pokoknya judi online, iya judi yang dia lagi di lokasi pun dia bisa yang ini gitu kan. Jadi segala macam bisa dibuat judi buat dia kan. Nah, cuma yang tadinya ibaratnya aku ya udah deh terserah kamu mau judi. Ibaratnya aku udah ngasih tahu. Ternyata dia, ngapain lu ngurusin uang aku kayak gitu kan? Ya udah, aku diemin. Aku pikir tuh selama ini dia judi itu pakai uang dia. Aku nggak tahu kalau judi itu ternyata pakai uang curian itu. Tangis Jackie pun tak tertahan kalau mengingat semua perbuatan menyakitkan yang dilakukan sang suami terhadap keluarga. Terlebih dengan tindakannya melarikan uang hasil jerih payah sang buah hati yang harus memeras keringat di usianya yang masih belia. Kini Jackie hanya berharap bisa segera bercerai dari sang suami dan uang milik Mancung segera dikembalikan. Karena hanya itulah tabungan Mancung untuk masa depannya. Totalnya ya kalau sekarang sih ya hampir 100-an itu. Makanya aku kaget banget kok yang sama ini dikumpulin Miska kerja dari pagi sampai pagi, bahkan sampai sekarang udah sakit tipes gara-gara dia kerja ngumpulin uang itu untuk masa depan dia nanti kan, untuk kuliah dia, kok hilang begitu aja. Ya sering keinget semuanya, kayak dulu ibaratnya aku kan nikah sama dia nggak direstuin ya. Aku nikah sama dia gak direstuin, aku berusaha untuk, ya Allah walaupun aku gak direstuin, aku berusaha untuk, maksudnya aku berusaha, ini udah keputusan aku, jadi aku gimana caranya aku mempertahankan hubungan ini, walaupun sesakit apapun, dia ngianatin berapa kali, bohongin berapa kali, aku tetap memperjuangkan dia. Aku selama ini mikirin, oh iya ada anak gitu kan, untuk uangnya aku tetap ya,
uang itu wajib balik. Jadi kalau uang itu nggak balik, sertifikat di tangan saya nggak akan balik. Saya entah ibaratnya gimana, pokoknya uang itu harus balik karena itu uang anak untuk masa depan anak dan itu hasil kerja anak. I said D-A-W-I-N. Jagat dunia maya kembali dihebohkan aksi kocak Akbar, ajudan pribadi salah satu tokoh di tanah air. Setelah sempat menghebohkan dengan ulahnya mengunggah foto dan video kegiatan mewahnya selaku ajudan pribadi, ini Akbar kembali memantik tawa lewat video ucapan selamat berpuasa dan berbuka puasa yang belepotan dan tak jelas maksud dan tujuannya. Video tersebut kian mengundang tawa lantaran saat mengucapkan marhaban ya Ramadan yang belepotan, gigi palsu Akbar pun terlepas. Seperti inilah aksi kocak terbaru sang ajudan pribadi tersebut. Hai Bu Konyol, selamat bulan puasa di bulan suci Ramadan dan bulan penuh berkah dan penuh nasihat dan penuh nasihatnya. Dan Bu Konyol mengucapkan semoga buka puasa ini hari marhaban yang Ramadan. Semoga 1945 Hijriah semoga panjang umur dan sehat Ramadannya dan sardia dan umurnya berkah, jangan lupa. Aku udah tahu. Ya. Aku lihat, aku posting, aku posting dan aku kasih senang seluruh Indonesia. Aku cuma iseng-iseng doang, kasih lucu-lucu doang. Kalimat yang satu ucapin apa, disambungnya mau ulang tahun, kan? Yang satu selamat hari puasa yang Ramadan, apa aja itu kan membuat sesuatu hal yang lucu aja. Jadi kita ya hiburan aja, udah nggak ada yang lain. Di saat orang mengucapkan sesuatu yang terlihat benar, maka dia tidak terlihat benar. Dan itu membuat yang nonton mungkin karena jarang ya. Jadi orang bingung. Mengaku diri dengan sebutan Gue Konyol, belakangan Akbar memang tengah menjadi fenomena tersendiri berkat ulah lucunya dalam beragam video yang diunggah di akun pribadinya. Dan yang membuat Akbar kian senang, sang bos yang juga telah melihat video-videonya ternyata tak merasa keberatan dengan ulahnya itu. Tapi dengan segala kepolosan dan kelucuannya, benarkah Akbar adalah ajudan pribadi seorang tokoh terkenal? Enggak. Cuma aja santai dan kita enggak memiliki. Santai, pokoknya santai aja gitu loh. Gue Konyol bersama selamat berbuka puasa dan gue sendiri dan sukses dan selamat dalam negara, gitu aja. Ya, emang orangnya memang lucu mungkin ya, jadi bisa menghibur, dia lugu gitu, jadi orang juga ngeliatnya senang gitu. Ya gimmick lah, di Indonesia kan sering banget yang konyol-konyol begini terus menjadi fenomena gitu kan. Yang pertanyaannya dia nggak bisa ngomong atau emang dia tapi dia ajudan gitu, kalau ajudan pejabat kan harus sigap gitu kan. Selamat berbuka puasa dan gue sendiri dan sukses dan selamat dalam negara, gitu aja. Ya, emang orangnya memang lucu mungkin ya, jadi bisa menghibur, dia lugu gitu, jadi orang juga ngeliatnya senang gitu. Ya gimmick lah, di Indonesia kan sering banget yang konyol-konyol begini terus menjadi fenomena gitu kan. Yang pertanyaannya dia nggak bisa ngomong atau emang dia tapi dia ajudan gitu, kalau ajudan pejabat kan harus sigap gitu kan. Hai, selamat pagi pemirsa. Saya Auxilia Paramita akan menemani pagi Anda dengan rangkaian berita menarik dari jagat selebritas tanah air. Dan setelah kasus uang tabungan Misha Fortuna alias Mancung sebesar 100 juta rupiah yang diduga dilirikan sang ayah dan juga heboh video lucu dari ajudan pribadi bernama Akbar, maka sekarang kita beralih ke keseruan pesta ulang tahun ke-24 Ayu Ting Ting yang dihadiri para sahabat sesama selebritis. Apa kado spesial para sahabat untuk Ayu? Pemirsa simak liputannya setelah yang satu ini, tetap di Selebrita Pagi. Usia 24 tahun itu bukan usia muda lagi buat saya, usia yang dewasa dan bisa dibilang matang sih.